yang ada. Terus ini mau kita bantai kagak? Udah, lu juga bisa sendiri mah. Iya, nyali tempe lu semua. Gak solid lu sama temen. Iya, iya juga sih. Yang ginian mah sama gue juga rata. Sampai mana tadi? Ada apa bro? Gue gak boleh deket sama si Dinda. Anu kenapa, ha? Lu mau bantai gue? Jangan nyentak-nyentak apa sih? Kayak tadi aja nadanya. Hah, lu pikir gue banci, ha? Iya. Maaf kalau gitu, Cup. Gua Aldo, bukan Ucup. Paham lu? Berarti gua salah orang ya. Maafin ya. Ya udah, gua pamit dulu ya. Assalamualaikum. Enak aja lu. Mau kemana lu? Kakona? Aldo? Nggak. Dinda. Kalian lagi ngapain di sini? Jadi gini, Dinda. Aku dikeroyok tadi sama dia. Tadi dia bawa teman-temannya. Ya ampun. Serius? Nggak. Bohong, Nggak. Dengerin dulu, Nggak. Tapi kamu gak kenapa-napa kan, Dok? Enggak kok, aku gak kenapa-napa, Nda. Kakona, please, jangan ganggu Dinda lagi. Nda, kakak gak bermaksud. Cukup, Kak. Aku kecewa sama sikap kakak yang egois kayak gini. Kak, tolong jangan ganggu aku ya. Kakak boleh cemburu sama aku. Tapi bukan berarti kakak seenaknya ngelarang aku berteman dengan siapapun. Maafin aku. Aku udah bohong sama kakak. Sejujurnya, aku udah punya hubungan sama Aldo. Udah lama. Sejak beberapa bulan yang lalu, dia yang selalu menemani aku di saat aku kesepian. Dia juga yang selalu ada di saat aku butuh teman. Dia gak cuek kayak Kakona. Dia cowok idaman aku, Kak. Dia dewasa. Dia gak kekanak-kanakan kayak Kakona. Dia lebih mentingin aku ketimbang teman-temannya. Dia... Cukup, Nak. Gak usah bandingin aku sama dia. Aku gak bisa jadi orang lain. Aku juga gak bisa sempurna kayak dia. Dok, makasih lu udah ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan gua selama ini. Dinda, gak usah khawatir ya. Mulai hari ini, kakak gak bakal ganggu Dinda sama siapapun. Selamat.